kita mulai ya. Audhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di televisi, itu hampir rata-rata ngambil sistem dasar. Ini kita berbicara logika paling dasar dulu. Ini kita bakal ngebahas kalau kata orang pemrograman itu, algoritma. Nah, algoritma itu bisa dikatakan seperti ini, kawan. Kalau algoritma itu sama, bisa dikatakan penjabaran lah, penjabaran yang luar biasa. Sama seperti kalau kita ambil gamblangnya, nasi goreng. Nah, kalau untuk pelanggan, nasi goreng cuma sekedar nasi goreng dimakan enak. Nah, akan tetapi di situ itu banyak unsurnya. Nah, kita sebagai teknisi, anggap ini sebuah nasi goreng. Nah, nasi goreng ini terbentuknya dari apa? Dari nasi. Iya. Jadi bukan cuma ada nasi digoreng atau bukan cuma, jadi dia itu dari sebelum jadinya nasi goreng itu dia masih berupa beras dan dimasak dan menjadi sebuah nasi dulu yang sedikit perak, digoreng dan dicampur bumbu ini, campur bumbu itu, bawang merah, bawang putih, lada sebagainya, dan ketika udah jadi barulah disajikan. Nah, itulah sebuah algoritma, kawan. Jadi algoritma itu penjabaran paling dasar. Itu kita gambarkan sebagai sebuah sistem. Kalau untuk pelanggan kan sama seperti sama juga TV. Kalau untuk pelanggan kan cuma sekedar ini TV hidup, gua lihat. Cuman gua lihat TV hidup, gua nyari siaran. Akan tetapi kita sebagai teknisi kita harus tahu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kenapa uraiannya kita harus tahu. Nah, ini sekarang kita ungkap dasar-dasarnya. Dasar-dasar ini dari mesin ini kenapa bisa sampai bekerja. Kayak gitu, kawan. Bisa sampai bekerja. Nah, ada sistem paling dasar, intinya dasar itu dalam kata arti. Sebenarnya sama seperti itu, cuma ini disajikan dengan lebih wow. Sistem paling dasar kayak begini, kawan. Sistem paling dasar sama seperti ketika ini anggap aja pompa air sanyo gitu ya. Ini pompa air sanyo. Ini toren. Ini kita berbicara, ini berkaitan, kawan, berkaitan. Cuma kita nih mengupas lebih dasar. Ini bisa dikatakan nih sistem dasar SMPS itu terjadinya seperti apa. Ada juga umpan balik kayak gitu. Nah, ini toren. Nah, ini keran. Nah, maaf lah kalau gambaran gue jelek lah. Ini keran air. Ini kan dari tanah. Nah, ini dia kan kesini nih, pipa sini nih, kurang lebih seperti ini. Ini gambaran dasar SMPS, sistem dasar SMPS itu seperti apa, bisa kita jabarkan. Nah, ini di atas ini kan ada pelampung nih, ada pelampung indikator, ada pelampung otomatis air. Nah, otomatis air kan akan memutus di sini. Nah, jadi dasarnya kayak begini, kawan. Ini dia bakal kerja. Ketika, ini kan anggaplah volume air segini nih. Ini batas airnya, batas limit airnya. Ketika dia dibuka, maka air akan berkurang. Ketika air berkurang, otomatis stop kontak, otomatis dia terbaca sama ini, tersambung truk. Nah, ketika ini tersambung, maka ini sanyo bekerja. Nah, air datang ke sini. Nah, ketika penuh, sampai batas dia, maka tutup. Nah, dia bekerja tergantung dari jumlah ini yang dikeluarkan. Sama AC kayak begini, kulkas kayak begini, TV kayak begini. Cuma kan kalau misalnya AC kan dilihat dari suhu apa namanya, kompresor bakal berhenti ketika suhu sudah mencapai titik batas. Ah, anggap ini
keluar apa namanya, dia mengeluarkan kotoran ini anggap 4 liter. Anggap nih kita bermain logika aja gitu ya kawan ya. Ini anggap nih 4 liter. Ini pengeluarannya, dia keluarannya cuma setengah liter. Gitu. Jadi di saat dibuka, klak. Nah, ini belum tentu langsung mati. Karena kenapa? Ini kan pengeluarannya segini nih, banyak, lebih banyak, lebih banyak yang masuk ke pemasukan kotoran. Tat, ketika sini mati, tes. Dia bakal bekerja ketika ini volume air ini, ketika pengeluaran air ini turun sampai titik batas dia. Nah, ketika turun, tes, maka dia kerja lagi. Nah, ini kan karena berhubung volume ini dia lebih banyak, jadi kalau misalnya istilahnya dia udah sampai sini, tes, tugas dia berarti udah selesai. Dia bakal kerja lagi. Dia bakal kerja lagi ketika memang volumenya kurang dari sini. Paham gak? Nah, ini sistem dasar SMPS. Kurang lebih seperti ini. SMPS itu kan hasil dari apa ya? Hasil dari sistem dasar sama seperti ini. Nah, yang sering gue bilang kan, contoh kayak misalnya, Mbak, lu kan sering bilang umpan balik, Mbak. Kira-kira mana di sini umpan balik? Ini. Salah. Ini merin tadi ya. Ini si kesini. Ini keluarannya. Umpan baliknya. Coba yang mana? Ah. Kalau ini yang bisa gua sebut ini tali kopling. Tali kopling. Atau optokopler. Yang nyuruh dia nih ya. Umpan baliknya mana? Nih dia nih. Di saat ini kurang, kan ini turun. Kopling ngasih kerja. Paham nggak? Nyampe nggak? Oh, umpan baliknya yang ngeluarin ya? Iya. Jadi anggaplah ini B+. Nah, baru nyambung nih. Nyambung kan? Anggap B+. Ini B+ nih, drop. Maka, secara nggak langsung nih bagian opto dan dripper tek nyuruh dia. Woi, genjot. Maka nih dripper akan nanya ini di sini nih. Apa sayang? Alip kaget. Entar dulu ya. Hey, Bapak lagi fokus dulu sayang ya. Oke. Dikejar kucing. Oh, dikejar kucing Alip. Oh, enggak apa-apa. Iya, asal jangan dikejar babi aja sayang ya. Oke. Nah, ini jadi kenapa gua jabarkan seperti ini supaya penalaran gampang diterima. Kan kalau misalnya begini kan, kalau misalnya menurut begini kan nih kararungsi. Ngejelimet. Enggak boleh lihat. Iya. Ngerti kagak ya? Aduh, kepatah-patah ini. Ntar gue yang repot dah. Bener gak, Es? Iya. Oke. Jadi, kalau penjabaran seperti ini, bisa terima gak? Bisa. Oke. Jadi, ini, umpan baliknya sama seperti B-plus ini. Ketika B-plus ini kurang, ini dia kayak teridentifikasi. Tuh. Kebaca sama dia, tek. Nah, ini tali koplingnya nih. Tali kopling belum pernah diper nih dia nih. Tuh. Jadi ini anggap B plusnya. Nah, ini anggap dia nih. Ini umpan baliknya nih dia. Tak, ini sanyo mana? Nih dia nih. Transistor. Ini dia yang buka tutup. Woi, genjot. Woi, genjot. Atau. Cuman bedanya kan kalau dia kan yang jelas kurang lebihnya seperti ini, cuma kan dia kan kalau misalnya ini perbedaannya dibatasi oleh tegangan. Sama sih seperti dia juga sama. Ini dibatasi oleh apa namanya? Pengeluaran. Iya. Kalau misalnya ini dikasih beberapa keran, otomatis dia bakal sedikit bekerja lagi. Gitu. Sama seperti ini. Kalau ini anggaplah nih ya. Anggap PLN ini PLN drop. Kan tegangan kan 220. Anggap PLN 180. Gitu. Nah, ini B plus juga bakal berkurang, kawan. Karena teridentifikasi sama bagian umpan balik. Nah, dia yang kerja nih. Woy, genjot. Nah, makanya ketika listrik sepaning, hampir rata-rata yang rusak itu transistornya. Atau drippernya yang capek merintahin dia. Woi budak, kenjot. Kata dia, woi gue capek. Udah lah kita sama-sama mati lah. Gitu. Kalau lampu semaning, TV tetap nyala. TV
TV tetap nyala, paling yang rusak dia. Jadi kalau TV spanning udah bukot kuat kawan. Kuatan transistor apa kuatan orangnya nih? Gitu, maksud kuatan orangnya gimana? Udah janganlah, bahayalah, gua matiin aja lah. Gitu. Tapi kalau orangnya maksain ya udah dia yang jebol. Kayak gitu kawan. Berarti ibaratkan sanyo. Kalau yang ini yang ngecium cakep. Gitu. Ayo pahamin nih. Ini bakal sedikit panjang nih karena kita bakal urai sampai ke ujung-ujungnya nih. Dan hampir semuanya, Bang, hampir semuanya ini mengadopsi sistem SMPS. Walaupun SMPS cuman ini aja, tapi kalau sistemnya nih sama SMPS juga, ini sama sistemnya SMPS juga, ini sama SMPS juga, ono sama SMPS juga. Walaupun bukan SMPS, akan tetapi sistemnya sistem SMPS. Nah, ini kan bukan SMPS ini. Akan tetapi sistemnya sama, bekerja kayak begini. Lebih diterima. Iya. Kalau kita ngelihat cuma secara gamblang, kalau kita cuma ngelihat secara gamblang kayak begini, ini mesin kayak begini, ini ngajak limet. Tapi kalau misalnya kita bisa menguraikan, kita bisa menguraikan sama seperti kita membuka sebuah algoritma. Ini algoritma rasanya. Berat. Makan laksa campur jengkol ngomong algoritma. Pegel. Tapi seenggaknya kan bisa memahami ya kan. Ini karena kenapa ini penting harus dipahami, Bang? Karena nanti sama playback juga sistemnya seperti itu. Nah, playback bakal bekerja ataupun bakal nggak bekerja tergantung umpan dari dia. Umpan dari kroma. Nanti pokoknya kita bakal terus dari sini regulator. Nah, ketika regulator pembahasan tentang regulator ini sedikit ada pemahaman, insya Allah kesononya gampang untuk memahami. Gitu, Bang. Jadi kenapa kok kita lari ke sini dulu? Supaya sistem ini benar-benar paham dulu. Nah, ini pun ini kan sistem dasar. Kalau secara penguraian mungkin ada lebih dari 5 hal yang bakal kita uraikan, dan satu materi itu mungkin bisa setengah jam. Dan dari setengah jam itu alhamdulillah, Bang, dari YouTube banyak dapat duitnya tuh, Bang. Kurang ajar. Nah, iya, silakan mangga. Berarti ini yang buka tutup. Umpan balik berarti apa? Umpan baliknya berarti B plus. Yang ngecium B plus berarti apa namanya? Cakep, optokopler. Jadi koplingnya itu bisa dikatakan kan kalau kopling, Bang, kayak misalnya contoh kopling gitu ya, Abang kan berbicara motor kopling. Kan kopling kan banyak penguraian ya, Bang. Baik dari talinya, baik dari sarung koplingnya, baik dari dalam kampas koplingnya. Nah, di sini pun sama. Nah, kopling mana, Pak? Optokopler sama. Nah, tripod juga sama. Nah, ini transistor apa namanya? Transistor yang kecil-kecil ini dua nih, yang ada yang di sini A, di sini C, sama juga. Gitu. Nah, kopling kan harus ada penggerak, Pak. Gitu. Di sini pun ada penggeraknya, Bang. Ada penggerak buat driver. Nah, kalau misalnya memang kita jabarkan memang terlalu jauh dari elektro, akan tetapi bisa dipahami. Gitu, Bang. Masa sih dari SMPS ke toren-toren tapi memang berkaitan. Cara kerjanya sama, kita kupas dulu dari dasar. Sama seperti kan kayak misalnya gua ngebahas transistor, masa sih transistor dibahasnya ke bencong-bencong? Kayak gitu kan. Mungkin kayak misalnya transistor kita tuh harus paham transistor itu apa. Dari bahasa dasar trans. Nah, contoh kan dari Pulau Jawa ke Madura, transmigrasi. Ya kan, perubahan gigi pada mobil, transisi. Ini lelaki pengen ke cewek, transgender. Berarti kalau transistor apa?
perubahan sama dari DC ke arus ketul. Jadi apapun yang mengandung trans itu berarti ada sebuah perubahan, tapi apa yang dirubah itu yang harus kita cari tahu. Gitu Es. Gurih enggak? Gurih, gurih, ah, gurih, gurih. Iya. Ini kita baru bahas ini nih. Nah, selanjutnya ntar kita ngerokok dulu sebatang. Kita ngerokok dulu sebatang. Ngerokok dulu kan. Iya, ngerokok dulu sebatang. Dan itu lihat ini 15 menit jadi duit. Nah, kita close dulu. Ingat, ada part 2-nya. Lanjut lagi. Alos.